saya belum bersedia lagi. Kita akan bermula baca doa kunut di mana kita akan bermula dinamakan tempat itu di Kuala Betis. Jadi sekarang ini belum lagi bersedia untuk dibaca doa kunut program-program kita selanjutnya. Ya. Ini dulu ya. Okey, Mak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekarang kita akan membuka perjalanan untuk masuk ke posko. Kami berkumpul dahulu di hadapan IPD Gomusang. Okey, sekarang kita baru keluar daripada Pekan Gomusang untuk menuju ke Kuala Betis dan seterusnya akan meneruskan perjalanan hingga posko. Jadi kita ada lebih kurang 12 buah kenderaan yang akan menziarahi posko pada trip kali ini. Jadi bersama saya Cik Khairul dan Cik Azadin untuk trip kali ini. Tujuan adalah untuk Ricky ziarah dakwah dan kebajikan kampung orang asli. Okey, sekarang kita baru saja melepasi Kuala Betis dan kita akan masuk ke posko. Jadi sekarang jam 10.30 untuk sampai ke posko lebih kurang 5 jam. Jadi dari depan tu ada satu benda tu kandas kenderaan kita boleh naik. Kita dah masuk ke Jalan Merah dan dua hari dah tak hujan, so nampak rayanya jalan berdebu sikit. Kalau dah hujan memang agak teruk. Okey, kita baru saja melepasi perkampungan orang asli yang pertama, Kampung Seladak. Dan kita akan menuju ke kampung yang berikutnya.
Silakan. Ya. Tuan, saya tak ada orang memaksa saya masuk sini. Tapi bagi nama anak tuan. Selamat pagi, nasi goreng first class. Ayam goreng 5 star hotel punya style. Terbaik. Menembak seorang yang mana tadi? Agak lama tak. Baik. Ya. Menyamankan revisor. Ada ubi jaga? Apa saya orang bandar ada ubi jaga? Okey, Tok Cik. Kampung. Okey. Saya bagi wakil bukan punyaan kami. Barang ini ada ini adalah sumbangan yang banyak juga. Kalau lumpuh, kena lah. Gambar. Gambar lah. Terus sana.